Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal terjawab suspek lelaki dengan t-shirt hijau kes Zain Ryan. Seorang individu meminta orang ramai berhenti menuduh seorang lelaki yang digelar pakcik baju hijau sebagai suspek kes kematian kanak-kanak autism Zain Ryan yang ditemui maut baru-baru ini. Menerusi perkongsian di TikTok, individu yang menggunakan nama Adel's Mama itu menjelaskan lelaki yang dituduh itu merupakan jirannya, yang mana mereka merupakan penduduk di apartmen sama dengan keluarga arwah. Jelas Adel's Mama, pakcik baju hijau dan suaminya antara yang membantu pihak polis untuk mengetuk pintu rumah penduduk bagi membantu siasatan. Bagaimanapun disalahanggap apabila dituduh menjadi suspek utama kes tersebut. Berkaitan pakcik baju hijau sewaktu mayat dijumpai, pakcik itu follow pihak polis ketuk rumah ke rumah bersama suami saya. Ketika mayat telah dijumpai, pakcik baju hijau dengan suami saya dan orang ramai berlari turun. Boleh dikatakan mereka semua tu antara yang terawan pergi lihat arwah waktu itu. Selepas dah tengok, pakcik baju hijau itu naik balik, patah balik sebab waktu tu sangat crowded dan polis marah suruh naik atas sebab terlampau padat berdekatan mayat. Seeloknya serahkan kes ini pada polis untuk disiasat. Yang bercakap lebih nanti boleh jatuh fitnah. Saya maklumkan ini tanda saya sayang. Sementara itu, seorang wanita yang mengaku sebagai anak kepada pakcik baju hijau mengucapkan terima kasih kepada Adel's Mama kerana membersihkan nama bapanya daripada menjadi mangsa fitnah. Terima kasih bersihkan fitnah ayah saya. Anak mama yang tak sedih, anak mana yang tak sedih bila mak bapa kena fitnah? Sedangkan bapa pun usaha cari arwah. Dalam pada itu, rata-rata netizen saling mengingatkan antara satu sama lain dan meminta berhenti menuduh mana-mana pihak selain tidak mengganggu siasatan polis. Sebelum ini, tular sepotong video memperlihatkan orang ramai bergegas ke lokasi mayat arwah Zain ditemui. Dalam rakaman tersebut, semua penduduk dilihat menuju ke arah sama, manakala seorang lelaki yang memakai baju berwarna hijau dilihat berjalan dari arah bertentangan. Susulan itu, segelintir netizen meluahkan rasa ragu-ragu dengan individu tersebut sehingga ada yang mendakwa dan memfitnah dia merupakan salah seorang suspek. Terdahulu, Zain dilaporkan hilang selepas sekali terakhir dilihat memasuki kawasan Beluka berhampiran kawasan apartmen idaman Damansara Damai. Zain kemudiannya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa berhampiran anak sungai dan terbaru, polis mengesahkan punca kematian mangsa adalah akibat dibunuh. Ketika ini, pihak polis masih menjalankan siasatan bagi mengenal pasti suspek dan kes akan disiasat Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Okey, dah habis tengok semua. Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.